Nggak tahu, kita tahunya dari tetangga. Yeah. Tetangga sekitar 3 rumah, kita lagi pas ada teman, kita dipanggil. Yeah. Nah, terus suruh buka pintu, kita nggak tahu cara karena nggak ada kuncinya. Emang nggak mau kita dobrak kan? Okay. Kita dobrak, yaudah kita lihat, udah rumahnya nggak ada pembantu. Terus anaknya lagi nangis, sudah ibu itu langsung apa mandiri anaknya, udah kita saya bilang, bu saya bisa tinggal bu, ya udah nggak apa-apa John, soalnya udah dibuka pintunya, ya udah makasih Pak John, udah sama-sama bertetangga saya bilang, udah pada saat kejadian si kondisi anak benar-benar terkunci dari ya benar 100% dikunci. Dikunci pembantu lari, tapi saya nggak tahu larinya jam berapa. Setelah terkunci baru kita tahu karena ada ibu tetangga yang manggil, gitu doang Pak. Itu pembantunya udah berapa lama Pak? Nah ini kurang tahu saya, cuman saya tanya ibu yang bersangkutan, katanya sih baru sekitar hampir lebih kurang 5 pas 7 hari gitu.